Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Sampang. Kalau menurut saya dan bagi saya, Kabupaten Sampang yang luar biasa. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Oh, mohon maaf, ada istri tercinta kita, saya. Jenderal tidak ada kopral, kita semua sama. Jadi bahkan yang hadir ada yang bintang 2, bintang 3, ada guru besar UI juga ada, tapi kita tetap panggilnya bro. Ya, brother, brother and sister, inilah kebersamaan yang ada. Jadi saya katakan, Jikawan memang luar biasa. Bupati Sampang menjadi anggota Jikawan Club. Ternyata kita ada touring ke Mas Bro, Malang, Madura, Surabaya, Bromo. Ini dari chapter Jogja semua ya, Om ya. Gimana nih, aku mau tanya satu-satu ya. Gimana perasaannya ngikutin kegiatan hari ini nih, Om? Wah, sangat luar biasa, sangat seru. Perjalanan kita juga seru. Kita dijamu oleh Bupati dari Sampang. Dengan suguhannya yang luar biasa, sum-sumnya yang musiknya, menggairahkan. Tadi banyak ikutan joget ya. Joget membuat kita tidak capek. Wah, mantap. Melanjutkan perjalanan ke Sumenep. Sumenep. Semangat. Random. Yang membuat saya jadi semangat. Semangat. Mantap. Gimana itu asisinya cuma semangat. Semangat. Untuk para sahabat. Nah. Nyesel nggak ikut. Betul sekali. Nah, nama Om siapa Om? Kalau boleh tahu. Haris. Nama Om Haris, ya. Om Haris dari chapter mana nih? Chapter Brawijaya, Kota Malang. Brawijaya, Kota Malang. Oh, berarti nanti kita kesana mau pulang kampung Om sekalian. Betul. Mantap banget. Om di sini gimana pesan-kesannya Om buat acara hari ini Om? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Biasa jadi ya. Sambutan dari Bupati Sampang sangat luar biasa dan ya. Top lah ya, heboh banget ya, dan seluruh dan penuh dengan kejutan. Kejutan? Contohnya Om, kejutan apa sih? Di luar dengan ekspektasi kita, sambutannya begitu meriah, ya begitu seperti ada acara yang gede-gedean lah. Iya. Itu merupakan satu penghargaan bagi kita. Betul Bang. Ini Bapak Polisi yang tadi ikut patwal dari tim Jikawan dari Surabaya ke Madura ya Pak ya? Betul. Gimana nih Pak, untuk situasi di perjalanan tadi dari Surabaya ke Madura ini nih Pak? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Aibda Fajar, personil dari Ditlantas Sat PCR di Lantas Polda Jatim, mewakili seluruh kru senior dan teman-teman kami dari pengawalan. Yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kerjasama dengan klub mobil Jeep Jikawan yang dari perjalanan pertama dari Surabaya ke etape pertama Sampang terpantau masih kondusif, rapi, dan tidak terkesan arogan di jalan. Seru banget ya. Mungkin nanti kita tunggu derajah selanjutnya kemana? Karena rolling tahun ini istimewa, kita dari Surabaya, Madura, Malang ke Bromo. Wow, pokoknya mengasyikkan, mantap. Acara ini Jelajah Madura sangat-sangat bagus, panitianya juga bagus, urutannya juga nanti bagus, terakhir nanti di Bromo. Ya. Sip, mantap. Jikawan luar biasa. Pokoknya acaranya nagih banget pokoknya. Pokoknya ya. Karena kelihatan juga ya semua membernya itu antusias ya sis ya. Iya. Kompak, teman tambah banyak dan makin itu makin kokoh. Kokoh ya. Ini adanya gimana nih perasaannya ikut hari ini nih touring nih sama ayah? Gimana? Seneng? Seneng sekali. Seneng sekali ya. Mual enggak naik jeep? Enggak ya. Ini udah sering, udah sampai ke Flores, udah sampai ke Momere. Kecil-kecilnya udah sampai kemana-mana touring dengan Jikawan ini. Mantap. Jelajah pertama itu, jelajah pertama ya. Jikawan ke Flores. Ke Flores. Chapter Siliwangi, luar biasa. Supaya kita bisa kerjakan lebih all out, lebih kita merangkul satu sama lain. Jikawan, luar biasa. Mantap.
namanya siapa? Hermawan. Siapa? Hermawan. Oh, Hermawan. Umur berapa Hermawan? Umur 12. 12. Kamu udah jogging berapa lama? Abillah. Lumayan ya? Iya. Oke, ya udah, semoga menang lagi ya Hermawan. Oh, iya, iya. Iya. Ya. Oke, hari ini kita acara karapan sapi yang diadakan oleh Bupati Sampang. Ini ada perlombaannya, katanya hadiahnya ada mobil. Dan kita nonton langsung di Madura, nggak pakai YouTube lagi atau di TV, langsung di tempatnya kita nonton. Nah, ini dia nih, Pak Bupati Sampang. Langsung depan. Oke, sahabat Jeep. Nah, ini dia nih Gohendra, yaitu ketum dari JK1. Nah, semua chapter ya nih. Ini ketua umumnya nih. Gohendra, gimana nih acara kita hari ini, hari pertama kita nih? Ya, ini memang salah satu ternary kita, rundown kita dalam sisi mengangkat budaya dari Madura, khususnya di kita sekarang di daerah Sampang. Bro Idi selaku Bupati Sampang menyambut kita yang acara apa namanya karapan sapi ini dengan sangat meriah, masyarakatnya banyak sekali. Begitupun tadi di pendopo beliau dengan hiburan tari-tarian dan lagu-laguan khas Sampang. Ada main musik juga tadi ya. Betul, keren banget. Keren. Luar biasa sambutannya dari iya. Pak Bupati Sampangnya dia. Pokoknya ikuti terus acara kita sampai sekarang kita dari Sampang menuju Sumenep. Di situ juga ada kegiatan gala dinner yang ada show dalam tarian-tarian budaya Sumenep Madura dan ada acara bakti sosial juga dengan pesantren-pesantren yang kita undang nanti. Ada acara UMKM juga ya, kita ada. Betul, acara banyak UMKM nanti di sana di. Sahabat Jeep, ini hari ini acara terakhir kita ya, ya untuk hari ini untuk nih. Untuk hari ini tapi. Ini hari pertama kita, yaitu kita di Uniba. Uniba di Madura ya. Madura, ketemu gala dinner sekalian kita, ya. Malam ini kita gala dinner, ada santri juga katanya. Ada belanja UMKM juga. Jadi emang di sini niatnya mau belanja UMKM-nya yang di-highlight ya. Betul. Sama ya ada Pak Susuka kata sini, sama ada bincang-bincang bersama santri. Bincang-bincang bersama santri. Salah. Ini dibeli semua ya? Ya? Dibeli semua ya, langsung. Oke, ini yang penting. Nah. Kalau off-road nih, penting durasi. Waduh, durasi om. Durasi. Gede kecil nggak masalah om. Kalau off-road, durasi harus singkat. Kalau ini? Ini harus durasi lah. Ini durasi, pokoknya. Biar panjang. Oh gitu ya, beda ya. Nah, ini Om Irfan nih dari Tasikmalaya. Ini sering juga nih belanja di Pionir. Kita iklan dulu, ya kan? Ya, sabun panas. Terima kasih Om Bobi. Jadi fee-nya doang belum. Oh ada di Madura. Nah, Livi dan teman-teman bakalan mengadakan breakfast bareng-bareng di sini sambil menikmati indahnya desiran ombak dari Pantai Lon Malang nih, sahabat Jeep. Livi lagi ada di Bukit Jedi, Madura, dan lihat di belakang, member-member JK1 lagi pada mau naik ke atas. You
sama Jeep. Sekarang kita sudah di atas puncaknya Gunung Jadi. Jadi ada H-nya ya, Gunung Jadi. Gitu. Ini kita udah ngumpul semua dari anggota Jekawan, ada di semua chapter kita sudah ngumpul di bukit, atas bukit ini. Yuk kita lihat keseruannya nih. Ke sebelah dari setiap chapter itu kita ngumpul masing-masing. Selamat siang semua. Kita ini ada di Coban Bidadari. Stopping by-nya teman-teman peserta jelajah Madura Mas Bro menjelang masuk ke Bromo. Makan siang nih. Lagi pada makan siang ya. Di Taman Langit. Di Taman Langit makan siangnya. Ini keren banget ya pemandangannya ya. Banyak spot foto. Banyak spot foto. Memanjakan itu para Angel. Yang hobi foto. Betul banget nih. Kita wisata puncaknya adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo. Gunung Bromo. Ini luar biasa, tapi kita memang keren banget. Panitia udah nyiapin semua ya. Canggih banget, pokoknya thank you Brawijaya, mantap.
Oke, halo sahabat Jeep, hari inilah dia puncaknya acara ulang tahun Jekawan yang ke-9. Ini juga nih, sudah ada nih logo Happy Anniversary-nya Jekawan yang ke-9 dan dipajang juga dua mobil dari anggota klub Jekawan. Nah, ini puncak acaranya di ballroom-nya Grand Mercure. Ayo kita lihat acaranya di dalam. Yang satu. Ini dia acara yang Jekawan. Selamat menyaksikan acara yang Jekawan. Madura, Mas Bro, malam ini nanti midnight akan segera berakhir. Lega rasanya kesempat. Cakma. Terima kasih banyak. Kita baik musik. Belum. Bercanda. Sampai. Wakilan dari Jazz Indonesia, Extend Artwork, Pioneer Chip, dan R&Y untuk bisa berada di atas stage menerima Chip Dramata Special yang telah dipersiapkan oleh sponsor Partisipan 1. Yeah.